Hadirin penonton sekalian, demikian tadi penampilan Sekegong Dewa Ayu Duta Kabupaten Badung yang telah membuka deretan Duta Kotingen yang tampil pada malam hari ini. Dan kami juga ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Wayan Foster. Dan kami mengimbau kepada Bapak Ibu, adik-adik, para penonton sekalian yang berada duduk dan berdiri di atas tembok, mohon berkenan untuk dapat turun, karena jika jatuh nanti rasanya tidak semanis gula pasir. Dan hadirin sekalian, sebagai penampilan kedua pada malam hari ini, kami persembahkan Sekel Beleganjur Krisna Candaka Abinawa, Sanggar Seni Arsa Wijaya, Desa Nusasari, Kecamatan Melayu, Duta Kabupaten Jembrana yang berjudul Raja Budo. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya ketika seorang raja menjadi gila? Membayangkan orang gila menjadi raja, apakah akan membuat kerajaan yang dipimpinnya menjadi hancur? Kami mencoba berpikir sebaliknya. Raja Budo mempunyai potensi dalam membentuk manuver-manuver politik yang di luar kewajaran. Ya, Budo adalah anomali, orang yang bertindak di luar kewajaran dan bertentangan dengan normal. Namun, bukankah normal adalah kesepakatan yang disepakati mayoritas? Raja Budo memilih untuk tidak sepakat. Hal ini yang membuatnya menjadi lebih inovatif dan berani beda dalam menyikapi sebuah permasalahan. Budo juga dapat diartikan sebagai integritas dan cinta yang di luar kewajaran. Bukankah cinta selalu tidak wajar? Janakerti, para pengguna Wikram, harkat martabat manusia umum, polisasikan nilai-nilai luhur kearifan lokal Bali tentang upaya mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, unggul, kawisto, beradab, dan bermartabat dengan meladani sikap mulia guru-guru suci di dalam raja-raja Bali, leluhur, lelangit, dan pahlawan Bali. Begitulah bunyi tema yang disepakati. Tapi malam ini izinkan kami untuk tidak begitu sepakat. Lewat Beleganjur ini kami mengajak untuk meladani manusia yang tidak diunggulkan, mengambil nilai baik dari segala keburukannya sehingga berguna bagi manusia lain yang belum tentu memandang kita sebagai sesuatu yang normal. Anda pasti bertanya-tanya bagaimana Beleganjur yang akan kami tampilkan. Sayangnya, kami tidak akan menjelaskan apa-apa. Kami tidak ingin Anda terjebak dalam kesepakatan kami. Nikmatilah imajinasi Anda yang beragam, dan andalah yang akan menentukan antara Budo dan normalnya. Raja Budo adalah ia yang bergerak di luar batas normal. Raja Budo adalah kita yang mau bergerak menuju sesuatu yang lain. Komposer Gede Yogi Sukawiyatmono dan IKD Widiawan. Koreografer Agus Onek. Koordinator Iwayan Sudiartawan. Kostum Madu Lingga. Penyaji Sekel Beleganjur Krisna Candaka Abinawa, Sanggar Seni Arsa Wijaya, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana. Penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. Hadirin, kami persembahkan Sekel Beleganjur Krisna Candaka Abinawa, Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menikmati. Kalau
Thank you.
Thank you.
kenyal. Siapa kabar Rika?